السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي بشر ولا تنفر ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب آيات yang ke-21. Pada tubuh badan Nabi ataupun susuk tubuh badan Nabi itu bagi kamu adalah contoh teladan yang paling baik bagi mereka yang mengharapkan kebaikan daripada Allah dan juga hari akhirat, dan bagi mereka yang sentiasa mengingati Allah. Surah Al-Ahzab. Waqala Allah Ta'ala Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, in kuntum tuhibbun Allah, jika sekiranya kamu mendakwa kamu cinta kepada Allah, pesan dekat umatmu, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Pasti Allah akan mencintai kamu dan pasti Allah mengampunkan dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Terima kasih kepada Dara Pengerusi Majlis Barisan Kepimpinan Masjid Al-Hidayah, khususnya yang dikasihi yang berhormat Datuk Haji Zulkifli bin Datuk Muhammad Zain, Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka Kawasan Tabuh Nani, Tuan Haji Muhammad Nur Tridaus, Pengerusi Masjid Al-Hidayah, khususnya Barisan Kepimpinan Masyarakat, Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana malam ini termeterailah sudah sambutan Maulidur Rasul peringkat Masjid Al-Hidayah ini, dan semoga perarakan yang saya nampak tadi
dalam jam lebih kurang 6 petang. Jam jalan tadi, orang nak balik Johor, nak balik ke utara, jam. Simpang tadi disebabkan ahli qaryah sini. Maka disebabkan kemalangan atau apa yang berkaitan. Alhamdulillah saya tak jam sebab saya datang simpang 4, tol terus. Yang sana berderet-deret. Ya, kerana meraihkan anda untuk menyambut hari kelahiran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salat maghrib jemaah, saya datang terlewat sikit. Saya tak boleh masuk di dewan yang sejuk ini. Saya dikeluarkan semayang dekat luar. Yang agak kepanasan sebab penuh, Masya Allah, nak sambut maulud Nabi. Subhanallah. Kepanasan di luar itu adalah lebih dahsyat daripada kedinginan di dalam. Lalu, terima sajalah siapa suruh pun datang lewat. Alhamdulillah, semangat kerana nak sambut maulud Nabi. Lepas tu pula mengajar kita ustaz. Lepas doa nanti kita ada selawat. Alhamdulillah, semua berkat selawat. Dapat pegang kata seorang satu. Dan selawat ramai-ramai, Masya Allah, monggo-monggo selawat itu mendapat ratusan kali pahala daripada Allah. Kalau sekali selawat dapat 10, tadi saya rasa dekat-dekat 20 kali. Kali 10 dah 200. Masing-masing lepas ni buat balik pahala 200. InsyaAllah ibu-ibu pun sama, goyang-goyang, saya nampak lenggang-lenggang. Semangat, sambut maulud Nabi, selawat atas Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Setiap Melaka ni jendang sayang kan. Alhamdulillah, seronok tengok. Tapi saya tak nak berdiri lama. Orang kita ni selawat kena berdiri. Kalau orang Arab, dia tak berdiri pun duduk je. Pakistan duduk je. Kena berdiri, saya tak boleh berdiri sebab ada besi belakang. Jadi saya cari kursi di ujung sana tu. Alhamdulillah, melihat gelagat anak-anak muda semangat. Alhamdulillah. Malam tadi kami sambut maulud Nabi forum di Masjid Al-Akram, Datuk Keramat Kuala Lumpur. Hari Jumaat. Malam tadi. Jam 10 pagi semalam, saya di Pasir Putih, Kelantan. Ceramah Perdana Sempena Ma'ali Jerah, Peringkat Jajahan Pasir Putih, Kelantan. Sebelum itu pula mana hari-hari sama pula Nabi. Pagi besok kena lari pergi ke Masjid Jamek Gemas. Pun sama juga pukul 10 sebab dia kata nak Ustaz Asli ceramah. Saya kata maaf, esok sudah tiada. Yang ada hanya pagi saja. Pagi pun pagilah, semangat ejekinya. Nak sama pula Nabi, asalnya petang. Yang beramak kata malam, tapi tiba-tiba dia pun ikut cakap aku pagi. Mereka menidakkan yang berhormat. Alhamdulillah, yang beramak pun demi cintaku pada rakyat, pagilah diluluskan. Alhamdulillah. Besok pagi, malam besok pula di Masjid Tanah di Melaka. InsyaAllah malam lusa saya di Kuala Selangor. Hari Selasa malam Rabu, forum di Masjid Labuan, ya, malam hari Selasa malam Rabu. Balik pula Selasa Rabu malam Khamis di Sungai Petani. Lepas Sungai Petani sambung pula di Yan. Lepas Yan pula bersama Regimen Askar Melayu Diraja, Kem Jitra. Sambung pula Jumaat malam Sabtu pula di Masjid Dergah, forum perdana. Begitulah nak ceritanya, Masya Allah. Bukan cerita saya di ceramah, sambutan. Sambutan yang memang gila-gila. Adik pula tuan-tuan. Sambutan ni memang gila power. Memang seronok, alhamdulillah. Sambut, subhanallah. Kan? Masjid tadi ni sembahyang kat luar macam Jumaat. Maghrib macam Jumaat. Tak tahulah hari lain macam mana. Contoh-contoh lah. Ada mula-mula. Malam ni Masya Allah. Sebab tengok catering-catering ramai dah. Hidang masak. Perut ni, ya Allah. Setan pun penuh dah. Baba kerak-kerak, aku kerak bila lap terkedarah ni. Semangat ni, semangat. Tengok Masya Allah. Ni contoh nak bagi, sebab kita nak cinta Nabi. Cinta Nabi. Tapi kena ingat,
Hukama telah buat satu nukilan. Dia kata apa? Min tamami hubbil mahbubi an yuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Ha, itu bukan lagu Hindustan kak. Jangan nak buat orang ajar lagu Hindustan. Tak kan? Itu pepatah Arab. Min tamami hubbil mahbubi ayyuhibba ma yuhibbuhu al-mahbubu. Ha, siapa nak rakan-rakan masuk TikTok. Ha, kan? Share, like, tag, bro. Ha, kan? Ha. Daripada min tamami kesempurnaan hubbi cinta al-mahbubi yang dicintai ayyuhibba hendaklah mencintai ma yuhibbu apa-apa yang dicintai al-mahbubu oleh orang yang kita cintai daripada kesempurnaan cinta hendaklah kita jatuh cinta kepada apa-apa yang dicinta oleh orang yang kita cinta. Suara kekasih menjauh di mata. Pernah dengar lagu tu? YB lagi lah. YB berdengar juga kan? Suara kekasih lagu pilihan saya masa-masa pertandingan. Nyanyi dulu. Di peringkat sekolah-sekolah. Suara kekasih. Betul tak Nabi kekasih kan? Kan Sarawak tadi? No jauh di mata. Kalau orang menyanyi lagu apa tu? Rosana, kau gadis idamanku. Saya kata dekat Abang Amy search, kita tukar boleh tak kat mulut Nabi? Jadi apa? Rasulullah, kau adalah kekasihku. Bilakan kita bertemu, aku rindu padamu, ya Rasulullah. Hadilah. Ayolah bagaimana? Dalam mimpi-mimpiku, biar seribu. Orang kata majid ni gila, nyanyi pula dah. Pertama Wabi saksi kan, Wabi tolong jawab dekat sidang dun. Biar ramai mengganggu, padaku engkaulah kekasihku. Rasulullah. Okey ke? Yes. Kita tak suruh dia berbuatin nyanyi. Tadi ubahlah baik-baik yang mengarut kepada agama dan ketuhanan. Tentu apa siapa sebab kita ni cinta Nabi. Namun para penukil kata, yes, I understand about you all. But kalau you rasa you cinta Nabi, kita dalam hidup kita tak boleh langsung buat benda selain daripada sunnah Nabi. Nak pegang gelas, bismillah. Nak minum, bismillah. Masuk jamban, a'udzubillah. Keluar tandas, alhamdulillah. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Pakai pakaian, mulakan kanan. Tanggalkan pakaian dengan kiri. If you say you love Nabi, maka follow perangai Nabi. Ini kadang-kadang tak tahu dan tak perasan kiri ke kanan. Memang mangkuk ayun. Tak sedar pakai jubah tadi. Kanan ke kiri. Iya. Sebab kita ni cakap je kita Nabi. Tapi kita lupa dia. Bohongnya. Tadi perasan tak masuk masjid. Ingat balik. Agak-agak kanan ke kiri. Ha, kanan pasti saya kat sekarang. Saya tengok tadi berapa ramai masuk keluar. Kadang keluarnya kanan, masuknya kiri. Wallahi.
Kita kena koreksi diri. We say every night salawat ke Nabi, we love Nabi. We love the last prophet. But kita tak jadi follower prophet. Allah sebut dalam Quran surah Al-Imran 31, kalau kau cinta Allah, you kena ikut aku. Baru Tuhan sayang kau dan Allah ampun kau. Two in one. Just one time, kita kata, sayang Allah. Yes. Ikut Nabi. Dapat dua. Lepas tu kita bergaduh hari-hari. Sebab hidup kita kadang-kadang pakai kain kiri, tangga kain kanan. Boleh simple kan, yang hormat Datuk? Simple je. Ada orang makan, tak lupa baca bismillah. Pelik betul tuan-tuan bila makan, terlupa Tuhan. Pasal apa? Uskadil kadil buat haram punya. Dia tu pagar ni. Apa jawab naik ke sakti hu? Kya ho gaya? Pagal ho gaya. Bila sakit, baru nampak ke Nabi. Bila sakit, baru nampak ke Allah. Allah. Thank you Allah. Bila lega, tak pernah sakit tak apa. Kena sakit macam saya 4 bulan lumpuh. 52 hari sungai buluh. Bakinya lebih kurang beberapa bulan saya di KPU Tawakan. Saya tak boleh buat menara, mereka sebut Allah je. Saya pun sama je, walaupun ustaz. Saya baca, La ilaha illa anta. Subhanaka inni. Kuntu minaz zalimin. Bisa saya meninggal bulan haji beberapa bulan ni. Saya nasihat dia haji, bang. Bang haji baca doa ini, doa penyejuk badan, penenang penenang hati. Dia baca, dia sakit sampai dia mati di hospital jetera. Allah ampunkan dosa orang yang mati dia kena baca doa. Ini contoh. Kita kata sayang Nabi, tapi cuaca lelok. Dalam apa nama tadi ni, saya tengok dalam Allahu Akbar. Ayat tadi ataupun dalam selawat tadi tentang sifat-sifat ni, kita cuba perasan balik. Kadang-kadang kita, kelemahan kita, orang kita ni, kita selawat bagus, tapi kita tak tahu isi dia apa. Kalau saya tanya seorang-seorang selawat tadi ni, ramai tak boleh jawab. Jadi yang aib pula tak boleh, salah. Balik cik yang elok-elok. Kan? Dulu orang lain baca, banyak orang baca, abang, asyraqal badru alaina faqtafat minhul buduri. Ingat mula-mula tu Datuk. Dan kami ubah pelan-pelan, baru jadi al-buduru. Selawat atas Nabi dalam masyarakat, tapi tak faham nahu. Kan rosak. Faqtafat minhul buduru. Itu pun, kita tegak ni Datuk, yang berhormat. Orang lama-lama pas nak terima. Kami dah buat sejak merdeka lagi. Kata. Mati kita sesat muda ni. Itu 20 tahun yang lalu. Tak boleh tegur langsung. Jadi kita kena ubah. Fakhtafat minhul buduru. Al-buduru tu fa'il bagi fa'il ikhtafat. Selesai masalah. Ini contoh nak beritahu. Orang kita ramai dia baca. Tapi dia tak faham makna dia. Banyak benda sini. Apa lagi tengok sini? Tak apa. Qatu ya wajah sururi. Mana saya baca tadi? Tentang. Sekejap ya, eh. Ana tadi. InsyaAllah. Ya karimal walidaini. Wahai orang yang mulianya kepada ibu bapa. Sempat ke Nabi bertemu dengan bapa dia? Kan? Cuba tengok. Kita puji Nabi. Nabi jumpa ayah dia ke? Ha. Ada ke Nabi jumpa Abdullah? Tak sempat jumpa. Tapi sifat Nabi tu, kita sanjung dia. Sebab dia memang manusia. Kalau jumpa orang tua, mengalahkan kita hormat mak ayah sendiri. Mak ayah orang adalah mak ayah dia. Lepas tu Nabi pesan,
jangan kamu memaki hamun mak ayah orang. Sesiapa yang memaki hamun mak ayah orang bermakna dia memaki hamun mak dia sendiri. Adab, akhlak. Kita kena ingat. Lepas tu saya kata sini tadi, antara yang saya sebut tadi, ayat-ayat tadi, nak beritahu pada kita bahawasanya, tidak lain tidak bukan, ialah bahawasanya, kalau kita sayang Nabi, maka tidak lain tidak bukan, apa perlu kita buat? Ada tiga di sini. Sesuai dengan kita kasidah, apa nama, berserawat tadi ni. Man ra'a wajhaka yas'a. Ada tadi kan? Siapa-siapa man ni, di umum. Man, siapa-siapa, termasuk orang kafir. Andai lauka lauka nabainana al-habib fi melaka, orang kafir akan respect dia. You must believe, sebab sifat Nabi, you tengok muka dia, hilang stres, hilang tension. Waktu kita selawat dekat dia, Allah balas 10, walaupun kita tak nampak. Because once upon a time, seorang sahabat datang jumpa Nabi, ja'a rajulun, sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa taqulu ala rajulin ahabba qauman wa lam yanhaq bih. Hai Rasulullah, nak tanya sikit, apa pandangan Rasulullah, seorang tu dia sayang seseorang tapi tak pernah jumpa. Nabi jawab apa? Al mar'u ma'amal ahabba. Sesiapa yang suka seseorang, kerana Allah pasti akan bertemu dengannya. Tapi ingat, tiga benda wajib buat. Lepas tu bila orang kata, man idda'a hubban nabi. Kata hukama, man idda'a hubban nabi bighairi tiba'in fahuwa kazzab. Siapa yang mendakwa cinta nabi tapi tak mengikutinya, dia adalah pembohong besar. Lawat pandai, makan tak baca bismillah, tengok si pembohong hidup berpura-pura. Selawat pandai, masuk jamban, tak ingat kai kiri ke kanan, itulah pembohong akhir zaman. Ya, secara tak langsung kita kena terima. Masuk kereta pun tak baca bismillah, keluar kereta pun tak baca bismillah, apa nak jadi? Siapa yang mendakwa aku cinta Nabi tapi dia tak ikut Nabi, pembohong. Dan kata-kata hukama juga, man aqama sunnati, kata-kata Nabi, man aqama sunnati, sesiapa yang menegakkan sunnahku, ainda fasadi ummati, ketika umatku makin rosak, falahu ajarun, maka baginya pahala, mi'atu syahidin, 100 orang mati syahid. Ganjaran besar. Maka dalam masuk sini pada dia, ada tiga kita kena buat. Yang pertama apa dia? Al-zikru. Siapa cinta Nabi? Al-zikru. Zikir ada dua. Zikir sebutan, zikir ingatan. Bila ingat Nabi aja, sallallahu ala. Ingat Nabi aja, sallallahu ala Muhammad. Tak habis pun tak apa. Memadailah sallallahu ala Muhammad. Nak panjang Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. It is a better. Zikir kena sebut. Kena ingat, ingat Nabi. Sebab tu hari semalam adalah hari, the special day untuk zikrun Nabi bikathirin. Persyarat-syarat Nabi jadi ikutan kita ialah, pertama, orang yang mengharapkan balasan Allah hari akhirat, dan juga Allah di hari akhirat, dan orang yang jenis ingat Allah banyak-banyak. Itu saja yang berani selawat dan Nabi.
di syarat-syarat. Berat syarat-syarat dia. Lepas tu kalau nak dapat haudun Nabi, dan dapat perigi Nabi, mesti selalu selawat Nabi. Pertama. Contoh Jumaat. Sini Melaka saya tak tahu, saya jarang Jumaat kat Melaka ni. Jelas saya duduk di Selangor. Ada tak sebelum khatib naik tu, apa ni, malaikat, apa nama? Bilal, selawat dulu. Ada tak? Bilal, inna Allah, awak ada. Kan, lepas tu imam naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia azam, betul? Okey. Cuba cek dulu. Cuba cek dulu. Bila dah Jumaat dah masuk tu, dan dah bang semua, dah azam. Bila apa-apa tengokkan. Yang berhormat dia boleh cek tengok. Haa kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu bila-bila masjid negeri. Ada. Kalau berbeza kampung-kampung, desa kampung sikit. Inna Allah wa malaikatahu. Aku tak kampung. Umur 76 tahun, 78. Elon dia 200.5. Yusalluna 'alan nabi. Ya, tambah lagi. Pasti disebut. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Tapi jauh sikit. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. AJK Majid Aidayah berdengar pergi depan berapa ramai selawat. Ngauman selawat tak ada. Dia tak macam Arab. Tak macam tempat di Pakistan. Inna Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di Pakistan. Kita bila kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Siapa pun tak selawat. Tiba-tiba kita terah. Allahumma salli Muhammad. Dia jadi macam bangang sikit. Bangang, bengap, bongok. Sebab bodoh bahasa Arab. Sampai teruk macam tu tak nak belajar. Allah kata, wahai orang beriman, berselawatlah atas Nabi. Maksudnya apa? Jawab mana? Sallallahu alaihi. Ha, dengar elok-elok, saya Bilal ni nak rehearsal. Testing. Dengar elok ni. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Agak-agak dengar tu Jumaat macam tu sebelum ni. Tak ada. Bukan time khutbah lagi dah tu. Sekali lagi, dengar ni saksi ni. Haa. Saya Bilal Masjid Al-Hidayah. Lailah. Marah pula Bilal Masjid Al-Hidayah pula. Masjid Al-Huda. Inna Allah wa malaikatahu. Nampak bersemangat sikit juga. Jangan bayang kat bawah ni. Sebab main drum pun tak ada drum. Katok-katok bunyi. Sekarang ni zaman canggih main drum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Nampak dengar minggu depan. Korang main kat mana Jumaat? Main kat mana? Bukit Katil. Mana? Bukan surat masjid ni. Balik masjid masing-masing. Tengok. Saya cabar tuan-tuan. Dan saksi Datuk tengok saya. Datuk kata apa? Betul juga. Minggu lepas aku dengar Ustaz tu ceramah. Betul kata Ustaz tersebut. Orang WMB kan cakap macam tu kan. Saya rasa kita mesti buat macam inilah. Betul lah kata WMB. Dia macam Naruto Shippuden. WMB tak percaya, WMB main Jumaat nanti saya akan WMB tak musafir lah. WMB dengar. Lepas dia cakap tak nak. Kadang-kadang seorang pun tak tahu. Kadang-kadang imam satu, imam dua pun tak boleh buat. Sebab apa? Dia macam adat. Tak boleh cakap pun tu. Sedangkan maksud daripada, wahai orang-orang yang beriman, makna yang tak selawat tu, kau fasik lah ke imam-imam masjid tu.
Ni tuan-tuan dengar ni. Okey, balik tempat masing-masing. Bila buat itu? Allahumma sallallahu sallallahu sallam alaihi. Mesti kau tengok. Muka macam dugong. Sebab apa? Kalau ada orang memperingatkan kita tentang Rasul, sebut apa? Allahumma sallam. Sebut Rasul bunyi apa? Sebab tu kadang-kadang tahu tak? Kenal tak iblis? Kenal tak iblis? Macam mana jumpa je? Saya nak tanya tuan-tuan. Agak-agak iblis berapa kali buat salah dengan Allah? Wahai para pembenci iblis. Berapa kali? 100 kali. Oh. Jawapan orang luar itu mesyuarat luar tingkap. Abang kita haji kata 1 kali. Apa dia 1 kali? Pasal apa? Jawab orang luar, orang dalam. Ibu-ibu. Ha. Apa kesalahan iblis sekali itu? Hello. Ibu-ibu di sini orang kurang upaya ke? Kok semua datang geng yang bisu semua? Ibu-ibu. Apa salah iblis? Ibu-ibu. Orang dengar aku. Apa dia? La ilallah. Adik tu dengar dia macam sebelah tu. Apa dia? Tak nak apa? Apa dia? Ha? Apa? Tak nak? Nabi apa? Aish? Nabi Adam? Jauh Ibu Ahmad tu. Tak bakal silap betul. Iblis, dia tak nak sujud dekat Nabi Adam je. Agak-agak kita ni berapa kali tak sujud kat Tuhan. Ya. Iblis, kalau ikut yang salah paling besar dia ialah sekali tu kerana dia tak nak sujud dekat Nabi Adam. Betul atau tidak? Semua orang tahu. Soalan dia, agak-agak kita ni berapa kali tak sujud dekat Allah. Bila dapat duit, dapat bonus ke apa ke, kita kedekut sujud pada Allah dengan rezeki orang lain boleh tumpang rasa. Bukan kedekut. Itu tak sujud. Makna sujud apa benda kau suruh follow, wahai Tuhan. Bila dapat gaji, bila kaya senang, orang lain tak boleh rasa kesenangan kita. Itulah tak sujud ke Allah. Kadang-kadang rezeki kita dia beradik tak nak tumpang. Mak ayah kita bagi lah-lah minit, lah-lah minit, perkara ke 10, barulah hantar duit ke kampung. Kurang ajar punya anak. Kok kasar sikit, bajingan namanya. Kok lebih kasarnya, goblok. Tuan-tuan, iblis kata apa kat nak dekat Tuhan? Wahai Tuhan. Agak-agaklah kalau ia pun nak suruh aku sujud dekat Adam. Bukankah Adam itu kau buat daripada tanah? Sedangkan aku buat daripada api. Apa maksud dia? Sombong. Sebab tu orang berimah dia, dengar orang terseruh. Salah dia Nabi. Ya. Sombong lah tu. Terang dah, pakcik kena tak dapat. Eh, dapat. Pakcik sombong. Ini kurang ajar. Bagus. Tapi you, pakcik you kurang ajar. Sebab syarat-syarat kita cinta Allah, kena ikut Nabi. Syarat-syarat ikut Nabi ada 3. Yang pertama ada, zikruhu sallallahu alaihi wasallam. Apa zikruhu? Salawat ala Rasul. Iblis dia marah sangat. Kenilah manusia. Lebih jahat daripada dia sebenarnya. Kita buat kajian balik. Iblis tahu manusia ni dicipta daripada tanah. Mana ada makcik-makcik nak ambil tanah cekak tak ada bantal? Nak? Ada sesi kita kan, ambil tanah sikit, ambil tanah. Kita suami yang berkata, suami ambil tanah. Balik karang nanti, orang lelaki balik. Ambil tanah, lempar dekat atas katil.
Duit apa? Di abang ni, kotorlah tanah ni. Eh, tapi nak tiru Ustaz, kan patut kuman banyak. Cuba dia pergi kata apa? Kita pun kena sedar. Kita datang daripada tanah sayang. Kepala otak abang gitu. Abang tidak ada tanah. Lepas tu Nabi kata, orang cari kaya, dia takkan puas hati sampailah dimasukkan dalam mulutnya tanah. Apa dia? Mati. Sombong. Sebab iblis meluat sangat dengan kita. Iblis minta tolong wahai Tuhan. Okeylah, fine, fine. Aku masuk neraka je lah. Tapi ingat, tolong. Delay sekejap. Aku pergi dunia. Aku nak goda semua yang kau suka sayang Adam. Orang tu. Iblis berani bagi amaran ke Allah. Tapi Allah setuju. Okay. We deal. No problem. We have a mass apa ni? Apa ni? Memo of agreement. Or memo of understanding but between I and you. You go. Keluar. Pergi kacau dia. Allah suruh. Sebab apa? Sebab kita ni, manusia ni buat pada tanah. Bukan tanah semua elok. Tanah liat pun tak tegak. Mak nak tak bantai terus sekali. Tanah pasir pantai. Dia pergi pantai. Ini pantai apa? Pengkalan Balok. Lagi apa? Apa? Umbai mana Umbai? Umbai ada laut tak? Ada. Lebih laut apa? Ikan bakar. Tak faham. Ikan ikan bakar. Okey, bawa kata biar anda beli, buat kata baru beli. Di pantai. Anak-anak dia diri. Bila masuk kereta, apa dia kata? Ni. Ketuk dulu sleeper tu. Karang berabuk kereta. Abah baru vacuum dekat kedai tadi. Kotor lah elok. Kotor ni. Tiba-tiba anak kita naik. Kita pun tengok. Siapa naik tadi tak? Marah anak tadi. Tanah je bang. Bukan najis tanah tu. Tanah tidak termasuk kategori yang katakan foto sampaikat membatalkan semayang. Ha? Nabi semayang atas pasir. Lepas tu iblis meluat sangat dengan kita. Sebab apa? Belagak. Sombong. Tak sedar diri. Lepas tu orang bagi pemain kita, busuk perut, busuk hati betul tak? Kita ni busuk belah ke? Yang mewangikan kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawapan paling baik. Badan kita busuk macam mana, carilah perfume. Betul tak? Betul tak? Ha? Tak percaya busuk tak busuk macam ni, badan kita ni. Tahi dia lebih banyak daripada benda lain. Nak cek busuk tak busuk pun berbeza. Kalau kita korek hidung, kalau bang ni rasa tu rasalah. Kalau bang ni cium-cium lah. Korek tak hidung, kalau rasa, masin. Kalau korek tak tengok, rasa macam mana enggak? Ay, macam pernah rasa. Rasa pahit. Baunya mau, betul tak? Situ punya Muhammad tak tahu kita. Bezalah. Okeylah. Balik ni ibu-ibu, kakak-kakak balik kat rumah susnya. Sambil tengok TV ke apa ke. Korek lubang busat. Korek lubang busat, cium. Kemudian ambil korek gigi. Buang tahi dia, cium. Baunya sama tak? Tak sama. Bau ketiak kita dengan kangkang pun sama tak? Tak sama. Begitulah kita ni teruk busuk. Nak beritahu pada kita tuan-tuan, jangan belagak, jangan sombong. Itu iblis meluat sangat dengan kita. Iblis tahu dah, malaikat pun tahu dah, manusia kalau bergaduh dia berbunuh. Tak dengar sejarah iblis berbunuh dengan malaikat. Ni nak berita sebab itu dalam keadaan kita macam ini. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada ayat dia. Insya-Allah. Antara ayat tersebut iaitu Allahu akbar.
لقد من الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. Bebek insyaAllah. Tambah. Oh, masya Allah. Masih masih. Barak kuat. Masih. Masih banyak duduk. Masih banyak. Dia doa kat saya insyaAllah. Baik. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم. Refer kepada handphone bila buka ayat surah Ali Imran ayat 164. Tengok. Busuk hati, busuk perut, dengki, hasad ni orang. Tengok ayat ni. Dia datang menghilangkan semua benda. Lepas tu kita kena selawat atas dia. Ibasa fihim rasulam min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan, Allah telah berikan satu anugerah ke atas orang beriman. Appreciate. Allah berikan penghargaan kepada orang beriman. Tatkala Allah mengutuskan seorang rasul di kalangan mereka sendiri. Manusia. Yatlu alaihim ayati. Yang mana Nabi Rasul ini akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Di mana kami utuskan, anugerahkan ke atas orang beriman seorang Rasul untuk dia membersihkan orang beriman daripada akidah-akidah ataupun pegangan-pegangan yang sesat. Wa yu'allimuhum kitab wal hikmah. Dan kami anugerahkan Rasul ini ke atas orang beriman untuk apa? Untuk mengajar mereka tentang kitab-kitab Allah, tentang syariat, tentang peraturan, tentang ini haram, tentang ini halal. Tadi bacakan. Ini mengajar Alkitab pula. Wal hikmah. Dan diajar tentang pengetahuan yang mendalam tentang hukum Allah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ingat kata Allah, kalau tak datang Rasul ni, hampa semua jahat. Walaupun maksud dia bukan macam tu, tapi ayat kata apa? Kamu kena ingat dulu sebelum dia tak datang, hampa semua sesat. Dhalalun mubinun. Sesat yang amat sangat. Sampai tak tahu antara zina dan kahwin. Sampai tak tahu anak lelaki itu sekian-sekian, anak perempuan itu sama je. Dia pergi bunuh anak perempuan. Kita kena ingat, kita kena appreciate dekat Allah sebab kita dipilih menjadi umat Muhammad sallallahu sallam. Yang busuk hati, yang busuk perut, yang hasad dengki, yang kurang ajar, yang sombong, bila letakkan diri dia sebagai umat Muhammad, semuanya down. Sebab itu Saidina Umar Al-Khattab something. Oi klate kecek debe. Syaitan, bila Saidina Umar lalu ni lorong 1, 2, 3. Syaitan dia jalan-jalan, dia lalu lorong tu. Nampak gayanya. Lorong ini Umar dah lalu. Kita lalu jalan lainlah senang.
Syaitan pun takut dengan Umar. Walaupun Umar tak nampak syaitan, wahai syaitan. Nampak tak? Syaitan pun takut dengan Umar. Walaupun Umar tak nampak pun syaitan. Kita lebih takut syaitan dengan hantu. Ibu faham tak maksud saya? Oh. Bongkaknya Umar waktu itu tanpa adik perempuan dia. Tapi kerana Muhammad down. Abu Bakar yang multi-billion. Tak ada apa yang tinggal. Saidina Osman habis harta dia. Abdul Rahman bin Auf hijrah dekat Madinah. Satu sen pun tak tinggal. Bawa baju selai pinggang. Bini pun tinggal. Tapi kerana Muhammad dia kaya raya balik. Bini Abdul Rahman bin Auf ada beberapa orang. Ditinggalkan harta waris seorang dapat pegang 70 ribu dinar hingga 100 ribu dinar seorang. Bayangkan tengok kalau satu dinar tu jatuh lebih kurang 200 ringgit waktu itu, berapa juta dah dapat ni. Nak cerita pasal apa? Sebab kita baca ni, man ra'a wajhaka ya sa'ad. Ya Allah, kalau kita dengan Nabi ada tak ada isu dah bergaduh kita ni. Lepas tu Nabi berani cakap, ya, apa dia? Fa innahu man ya'ish ba'di minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Satu hari Nabi sembang dengan sahabat, sungguhnya satu hari nanti siapa-siapa yang hidup selepas aku tak ada nanti pasti dia akan tengok orang akan bergaduh sesama sendiri. Hilang. Tapi mudah saja kata Nabi. Fa'alaikum bisunnati. Khilaf tu tetap berlaku, tapi hampa jangan bergaduh benda yang khilaf. Benda khilaf tu benda kecil. Hampa perbesar-besarkan tak ya. Hampa perbesar-besarkan benda yang besar. Bukan membesarkan benda yang kecil. Setakat kucing jiran berak rumah kita, kita tak bersembang dengan dia setahun. Kucing berak tu bukannya berak gajah. Kok gajah datang, gajah berak sebesar-besar ini. Kena bawa lori, buang tai gajah. Kucing, tai dia sikit besar ini je. Tapi kita bergaduh, membesar-besarkan pergaduhan kita kerana punggung kucing je. Lah yang paling teruk pula, jiran tu bergelir racun pula dekat kedai hardware. Bubuh dalam ikan, lempar kat pos kereta dia. Ini orang rakam CCTV. Dan anak seorang tu mengaku, dia kata mak dia buat. Terlepas cakap. Bergaduh. Benda kecil sampai kucing mati kena bunuh. Benda kecil hubungan terbunuh. Hidup berjiran. Benda ni berlaku. Nak buat macam kucing ni. Memang kita pun geram dengan kucing ni. Sebab kau mentah ke darah rumah kawan tu. Taik kau main rumah aku. Natang baby. Kucing pun terkejut. Kucing kata, saya kucing lah. Bukan baby. Baby lah anaknya kena. Natang kucing, baby kucing. Kerana kucing kencing, kita pukul kucing tu, kita ambil senyap-senyap kucing, buah dalam guni, pi buang kat merkit. Sian kawan tu. Hampa tunggu ke akhirat dia bicara yang bawa. Miau, pakcik kucing buang saya dulu. Anak. Bukan aku. Jangan tipu saya pakcik. Anak. Kena tuan-tuan. Jadi buat tuan rumah nangis. Ya Allah, mana anak dia kena ke mana? Mana Oyin? 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 Jadi buat pergi market. Oyin buat nyau nyau. Oyin! Lepas tu Oyin membawa polis pergi tangkap dia sebelah. Benda kecil. Kerana kucing lawan kerja, langgar dia punya. Lepas semua pecah. Sepotan! Tak cakap. Nabi kata,
ada lepas aku mati nanti, orang mengaduh benda-benda macam tu. Tapi peganglah sunnah aku. Maka pegang ini, kata ulama, bagaimana cinta kita dekat Nabi, kata ulama, ialah, iaitu kita mestilah dia panggil atba'u itba'ur rasul, kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya ialah dipanggil pada, iaitu kita zikrun Nabi, ingat Nabi. Betul tak? Ingat Nabi. Yang kedua, itba'ur rasul, kena ikut Nabi. Atau semayang, kena ikut Nabi. Atau puasa, ikut Nabi. Atau makan, ikut Nabi. Nabi makan, Nabi tengok apa yang di depan Nabi, tangan Nabi tidak akan melentasi makanan yang lain, nak ambil yang itu. Cuba perhati adab mana kita makan. Makanan, meja bulat ke apa, Nabi tak bagi, Nabi tanpa tangan anak dirinya. Pam! Jangan buat orang macam tu. Maksud dia, kul mimma yari, makan apa yang dekat dengan kamu. Jangan nampak sana ayam. Habis Ustaz, dia tu buat-buat bodoh ayam kat tepi dia, saya ikan kering. Relax. Kalau kau buat pertahankan sunnah Nabi, Allah akan bagi petunjuk dekat dia. Dia ingat, awak ni, ayam tu takkan kau pakai seorang saja. Allah, ayam lebar ayam. Saya dah cakap saya. Datang adik-adik kepada nak suruh. Berambil. Maka sotong dia semua buat jari mencincin. Ini perangai ada budak ni. Masuk saya sekali. Memang nak? Sampai makan, minum, kan ikut Nabi? Tak. Ikut apa? Sunnah nak? Misai. Bulu ketiak. Bulu. Bulu apa panggil? Hari-hari. Bulu kemaluan. Ataupun bahasa standard latu-latu. Bulu ketiak. Dengarlah nak. Bulu misai. Kuku. Ketiak. Bulu kemaluan. Jangan simpan lebih 40 hari. Oh. Apa benda lah Nabi ni? Nampak kan? Bukan orang nampak pun bulu kemaluan. Bukan orang nampak. Tak. Kalau you cinta Allah, ikut Nabi, Allah cinta kalian. Bulu misai tak boleh lebih 40 hari. Mesti trim. Ini macam aku ni. Ha? Bulu ketiak, jangan lebih 40 hari. Termasuk bulu-bulu yang lain, kecuali bulu dada, bulu rumah dan janggut. Jangan kacau. Kita bayangkan, selawat bukan main, sallallahu, berlawak daripada hujung sampai jam belakang tadi. Selak-selak, ketiak ada tu dia, 40 tahun tak buang bulu. 40 tahun bulu ketiak dia, beramu. Kalau pakai singlet tu, nampak hujung tu macam apa-apa. Terkeluar bulu-bulu tu. Belum cerita bulu itu lagi. Yang bawah kalau atas 40 tahun, bawah tu dah 50 tahun tak apa-apa. Susah sebab perut buncit. Nak kencing je nak cari. Nampak tak? Kotor. Kenapa? Sebab bohong. Bukan mak kata siapa yang dakwa dia cinta Nabi tapi tak ikut Nabi, bohong. Ya. Yeah. Kakak-kakak, cuba cek tengok bulu tersebut. Suami cek bulu ketiak isteri, isteri cek bulu ketiak suami. Abang, angkat tangan. Dah berapa lama bang tak bang? Rasa-rasa dah 4 bulan. Maka cepat-cepat ambil pisau, tolong cukurkan dekat suami. Suami cukur, tak serik. Yang hak itu, hak satu lagi tu, lu fikirlah sendiri. Takkan itu baru nak ajar. Bang, ya Allah, ya Allah, bang, ya Allah, bang. Macam rambut elikat. Nampak tak? Abang, dah?
Baring. Buat apa? Ambil gunting. Gunting hak berani pokok tu. Tuan-tuan, saya cakap macam gua-gua itu realiti. Tak percaya kakak, kakak tahu bulu suami kakak. Abang-abang tahu bulu isteri abang. Saya berikan haluan, pedoman. Bukan saya memang kotor, tidak. Dia fikir, takkan benda macam Nabi suruh buat kan? Oh. Tapi ya. Bayang tengok kak. Isteri Nabi, syaratil hadis sahih. Kami, aku, ajak Nabi mandi sekali di dalam bilik mandi. Aku ajak Nabi mandi sekali dalam bilik mandi. Yeah. Aku simbah Nabi dan aku disimbahi Nabi. Allahu Akbar. Kekak. Buat apalah Maimunah cerita hadis tu kat kita? Itu kan privacy. Betul tak? Betul tak? Tak. Itulah Nabi. Tak apalah cerita. Jangan jimak cerita tak boleh. Tapi Nabi cerita juga cara jimak dalam Islam. Subhanallah. Jimak ni tak dia ajar. Faham je lah. Udah ada ikan, kucing tak apa. Itu je. Tak ada kaifiat dia. Nabi kata, muqaddimahlah dulu dengan kata-kata bermadah. Iya. Belai-belailah tubuh badannya. Dan hadis pun. Kita bukan progol. Cakap ada, awak ni cantik betul. Orang perempuan pantang untuk nenek kebayan kalau puji dia cantik. Betul tak abang-abang di belakang kursi tu? Iya. Itu special case tu. Agak dia dapat grandstand bayar mahal 200 ringgit. Duduk di kursi. Yang bayar murah semua duduk di bawah ni. Tuan-tuan, macam-macam ni wujud nampak tu. Semua bayar mahal 200 ringgit. Tuan-tuan. Nak ceritanya Aisyah. Maimunah cerita. Dan Nabi tak salah. Sampai peringkat itibar Rasul ini, sampai peringkat mandi tu, kalau boleh mandilah sekali-sekala. Sekali dengan suami. Ha? Pernah tak kak? Oh kak. Ha. Besok cuti kak? Besok cuti, mandi tengah hari. Abang. Abang. Sebab dalam hadis ni, bukan Nabi ajak. Isteri Nabi tarik Nabi masuk sekali mandi. Aku simbah Nabi dan aku simbahi Nabi. Allahu Akbar. Ini bukan cerita seks. Ini bukan cerita lucah. Nabi tak pernah berjimak dalam bilik air. Tapi keintiman rumah tangga diterjemahkan macam tu. Kalau kita buat ke dia? Jom mandi sekali. Eh, terbiak. Pergilah mandi dulu. Bini bawah kita. Ada, abang. Dengar tak siapa tadi? Aku mana pergi? Oh, gini bang. Kita kena menjadi pengikut Nabi. Kita kena mandi sekali. Tanah! Kau dah gila! Kau dah nak mati dah, bang! Sebab suami tu bangang. Dia tak dengar hadis Nabi. Subhanallah. Lepas tu Yahudi, orang putih, pergi hotel-hotel dia. Dia ada bus stop. Dia ada jenis macam kecil tu. Bukan bus stop. Jangan pergi mandi kat situ pula. Jangan buat kerja pula besok AJK Masjid. Mandi dengan bini kat bus stop. Keluar metro ke depan, polis siasat disebabkan Ustaz Bollywood suruh mandi kat bus stop. Bukan bus stop bangang. Bus stop. Nak beritahu apa dia? Dia buat-buat, macam mana mandi? Dia letak buih sabun dulu, lepas tu dia buih air. Dia buih nak mandi. Gosok-menggosok, tak salah. Haram ke? Tak haram. Bahkan dapat pahala. Bersetubuh pun sahabat bertanya, ya Rasulullah, setubuh dengan bini dapat pahala ke? Nabi kata, bersetubuh itu merupakan sedekah suami ke atas isteri. Faham tak pahala sedekah? Dapat pahala.
Ni tuan-tuan okey ke ni? Okey ke? Dah terbayang dan nak balik. Alhamdulillah. Lambat pula ceramah sejanggut ni. Ha. Udah tak sembilan celaka betul ke tuan-tuan. Dah lah cerita naikkan nasu aku. Jangan. Itu bangang namanya. Tuan-tuan. Aku ada gelak lewat. Aku ingin terbayang dah kak. Contoh. Nak beritahu apa dia? Ustaz, kami macam mana ni tak ada bus stop. Elah, orang Melayu mana dia buat benda tu ke tak? Rumah saya pun tak ada. Hotel dia lah. Homestay dia pun tak ada. Datang masjid, pinjamkan tempat mandi jenazah tu. Hubungi Bilal, talian 07-667-0842. Ha, Pak Bilal, ada siapa mati tak ini? Ha, tak ada. Tak ada. Kenapa? Pinjam betul. Ha, marilah. Pinjam. Tapi pinjam hari tu pulang balik lah. Jangan tak pulang balik. Nanti tiba ada orang jenazah cari. Tak ada. Dia kata, si Minah tu orang pinjam. Tuang. Cuma kita. Mati kita dalam duduk. Apa nama tempat mandi jenazah tu. Benda simple tak boleh buat. Jadi nak bincang. Belum bincang benda-benda lain lagi. Belum bincang hal ehwal pentadbiran sebuah negara lagi. Jemaah Rasul kena ikut Nabi. Apa lagi? Suap menyuap rumah tangga. Pernah dengar kan? Ramai ustaz sebut benda tu dah. Saya rasa saya ada orang mula-mula dulu 20 tahun ceramah dulu lalu. Saya guna benda ni. Tengok hadis, saya akan buat simpulan buat saya sekian. Saya duduk mention, for example, gelas. Bagaimana Nabi berkongsi mulut dengan Aisyah? Waktu itu Nabi kata, Aisyah kata, kuntu haidhan. Waktu itu aku period. Orang Arab jahiliah, bila period, makan sekali pun tak mahu. Orang jahiliah, perempuan datang haid period, tidur sekali pun haram. Kita tidur boleh, cuma tidak boleh bersetubuh tu je. Aisyah riwayat dia dapat, kuntuha idhan. Aku waktu sedang haid. Nabi minum bekas minuman aku. Tuan-tuan mesin, apa benda cerita benda ni? Rumah tangga kita kalau tak dibina dengan prinsip sunnah, punak lepas tu. Saya dah cakap lah. Aisyah nak bagi Nabi minum, itu biasalah. Ya Rasulullah, minumlah. Ini air. Ya Rasulullah, minumlah. Maka Nabi kata, beginilah. Aisyah minumlah dulu. Kemudian, aku minum pula. Tak dengar Tok Remonti tak? Cara saya bercakap berlakon tadi ni. Ya Rasulullah, minumlah air ini. Baiklah. Sebelum saya minum, Aisyah minum dulu ya. Alah, minumlah. Saya tak nak minum. Kalau Aisyah tak minum, saya tak minum. Nampak romantik tak? Saya cakap tu perempuan yang semangat lah. Romantik. Aisyah pun minum. Bismillah. Lalu Nabi diberi cawan bekas minuman isteri tercintanya. Lalu Nabi mencari di mana bekas bibir isterinya. Lalu Nabi letakkan bibir Nabi di atas bekas bibir isteri yang dicintai. Nabi minum, letak dekat bibir dia. Seri seronok tak? Kita pernah buat tak? Itulah, sambut mulut Nabi bagus. Nak minum bekas bini pun, tapi ialah, tak pun kenalah tengok pula. Janganlah duduk serapan dengan lelaki. Mulut ni penuh dengan lipstick. Atas biru, bawah hijau. Bila minum tu dia selepar. Lelaki pun, gitu. Lelaki geli-geleman, bulu ketiak naik atas bau. Janganlah teruk, no, make up. Bang, minum tak apa, saya dah buat. Makan sepinggan sekali-sekala. Tak bukannya setiap waktu. Sekali-sekala. Bawa sepinggan ni yang tu. Abang nak makan. Tak payah minum barulah.
Orang kata, alabang kotor. Tak apa, buang tulang ke tepi, abang makan. Ya, ya. Dia rasa bangga. Suami dia makan bekas dia. Isteri rasa bangga kita makan bekas dia. Suami rasa bangga makan bekas isteri. Tak payah basuh-basuh. Bukan dia makan belakang. Itu memanglah aku tak nak. Tentu nak beritahu, bibit-bibit rumah tangga pun wajib atba'ur rasul. Ni nak kena faham bagi Allah. Apa benda sahaja, contoh, adik-adik lupa, periksa lupa baca, buat apa? Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang suka terlupa barang benda tercicir, selawat banyak-banyak. Semua benda. Maka yang ketiganya, itulah terjemahan kepada al-hubbu yang nombor tiga. Tambah zikir, selawat. Kedua ikut. Yang ketiga apa dia? Cintai itu akan pasti diketemui. Pasti berlaku. Sebab itu dalam bahasa mudah, kita AJK masjid, kita yang yang berhormat dah balik lah, kita yang berhormat, bagaimana nak menghadap rakyat jelata? Bagaimana nak menghadap anak-anak dan isteri? Bagaimana nak menghadap staf-staf di bawah pentadbiran dan kita? Orang dah bincang kau ni. Pertama, kita kena kenali. Kenal. Yang kedua, kena fahami. Faham masalah orang. Yang ketiga, ada budi bicara bertolak ansur. Yang keempat, namanya bau tolong menolong. Kita takkan tolong orang kalau kita tak faham masalah dia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nama empat, tak hari baru timbul bibit-bibit nak tolong orang susah. Kalau kita tak kenal sama kita, tak ada keprihatinan. Kita derma kat dekat-dekat Palestin. Beribu dah habis. Kita bantu. Sebab apa? Sebab kita faham masalah dia orang. Macam mana kau faham? Kami kenal Palestin itu dizalimi oleh Israel la'natullah. Zionis la'natullah. Keadaan kita macam tu. Kalau kita tak kenal, kita tak faham masalah orang, masalah rakyat, tak boleh budi bicara tolak ansur. Takkan timbul tolong-menolong, maka equal jawapannya ialah zalim mezalimi. Nabi tak macam tu. Kita ingat tak sejarah Fathu Mekah? Fathu Mekah masuk ke Kaabah, Nabi ambil nak panah, Nabi fire cuma berhala-berhala dekat sekeliling Kaabah yang ada ribuan berhala. Ambil panah cuma sampai habis. Nabi kita, mulai hari ini, Mekah ini di bawah telapak kaki aku. Semua di bawah pentadbiran kami, orang Islam. Kecuali pengurusan haji. Terserah pada orang sini. Kecuali pengurusan haji, kami serah ke orang-orang Mekah. Barang siapa yang berselindung di rumah Abu Sufyan, maka selamat daripada kami. Pakak lari Abu Sufyan, geng-geng Abu Sufyan ni. Tak Islam lagi. Selesai semua, Nabi pergi rumah Abu Sufyan. Okay. Nabi kata apa? Kisah ini ditulis oleh Syekh Safi Rahman Mubarak Puri. Itu ulama sejarah daripada India yang hebat. Dalam kitabnya Rahiq Maktum. Sampai Abu Sufyan, Nabi kata apa? Apa pandangan kalian terhadap aku? Apakah pandangan kalian terhadap aku? Apa jawab orang geng Abu Sufyan? Manaraka manarafika illa khairah. Kami tak nampak apa-apa kat kamu melainkan semuanya baik-baik. Hak lain dapat, anta akhun karim. Kau Muhammad saudara yang baik, yang mulia. Hak yang anta ibnu akhin karimin. Kau anak saudara yang mulia.
Bahkan Nabi baca ayat surah Yusuf. La tasriba alaikumul yawm. Dah apa surah Yusuf dah? Apa belum? Siapa apa surah Yusuf sini? Mak Tafiz. Surah Yusuf. Ada tak ayat tu? Ada tak? La tasriba alaikumul yawm. Hari ini tak ada permasalah dengan kamu. Dah surah dia. Wa antum tulaqa, kamu bebas. Aku tak buat apa kat korang. Tak ada apa. Nabi tidak ada usur-usur kesumat dendam dalam jiwa dia. Siapa tak kenal sejarah Abu Sufyan and the gang buat apa dekat Imam Ahmad? Pak Nabi kenal panggil dia orang, Nabi faham ini ujian buat Nabi, Nabi budi bicara dan Nabi tolong mereka bebas sehingga kan ada dinasti Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Nabi maha pendendam, Nabi ada kedudukan, memang matilah buat supaya ni geng. Kalau dibiarkan dekat kita, kita. Kenapa? Sebab itu sifat Nabi. Maka bila cinta Nabi, cintailah sifat Nabi. Zikruhu selawat, itibar ikut sunnah. Ialah hubuhu, cintailah sifat Nabi. Yang kita dengar ada empat benda. Yang pertamanya siddiq, jujur, amanah. Lagi, tabligh, suka cerita benda baik. Yang keempat apa dia? Fatanah, orang yang aktif, orang yang berinovasi, orang yang ada berkreativiti. Bangsa yang jumud, Nabi tak suka. Waktu bila datang Salman Al-Farisi, dia pandai teknologi perang. Datang Hasan bin Sabit. Hasan, seorang yang menjadi penyair zaman Yahudi. Dia Yahudi. Dia dapat tahu dalam kitab dia sebut nama Najmu Ahmad. Kalau nampak bintang tu makna Nabi Ahmad dah datang lah. Dia antara orang-orang jenis ni, penyair ni, komposer. Dia banyak lebih healing tau. Dia pergi pantai, dia buat lagu. Kan? Dia buat lagu Cinta di Pantai Merdeka. Kan? Kan dia buat tu kan? Cinta di Pantai Merdeka, kan? Bonyu malam baik, di situ Tanjung Dawai. Ada juga kan? Arhamallahullah. Tiba-tiba dia ternampak satu bintang terbit dekat langit. Bintang tu disebut dalam kitab mereka, iaitu Bintang Ahmad. Terkejut. Muhammad dah datang. Bila dapat berita, waktu tu, dia ni dalam masa muda, lebih tua pada Muhammad, 7 tahun kalau tak silap. Dia ni punya air. Dia punya cahaya dia. Semua cerita-cerita body perempuan. Dia ni punya air khasidah. Bila ada program orang-orang jahiliah. Okey, Hasan. Tafadhal. Dia pun buat lah. Semua perempuan mari gelak kan. Dia cahaya lah. Kita tengok film di Stan. Kan. Dia kan. Jadi perempuan peracur sana. Dia pakai je lah. Masuk dalam kelab tu. Dia main lagu tradisi. Tak kan. Cina cepat cekin dia makin kecanduan dia kan. Ana buat tak? Patu bagi duit. Kan tak? Ba masyaallah masyaallah. Aapki bahut khoobsurat hai. Cantik dia bagi. Bila dia dah tak ada kerja nak buat di Islam. Ya Rasulullah, bukankah kau tak tahu kerja aku apa selama ini? Ya, aku faham. Aku tahu, aku kenal. Ta'aruf, tafahum, tasamuhat. Boleh tak kalau aku nak teruskan cara aku? Nabi kata teruskan. Suara awak ni bagus. Boleh hiburkan aku. Tapi ingat, kata-kata, lirik ubahlah. Cinta aku dan cinta Tuhan pun. Bagaimana? Ya, tuan-tuan, Nabi tak berdendam. Kita kadang-kadang, bergaduh dia beradik, lari dari Melaka, piduk di Johor. Tak balik ke Johor, tak balik ke Melaka. Ada orang Melaka buat gitu. Mengajuk dengan mak ayah. Daripada Al-Ustaz, belah langgak, pokok senang gajah mati. Lari sebab mengaji bodoh. Memang bodoh pun muka dia.
Mak ha ni bagi berat ni keluar ni kerja ni duduk rumah makan dia makan dia keluar ni mari mari lawan. Mak buat bulu macam mak lihat tu jadi mencinta imu tu. Oh, malam dia terbang dia naik lori trailer kawan dia pergi Kuala Lumpur dah. 28 tahun dia tak balik. Tapi lepas tu dia pakai kereta BMW ada Alphard. Bila dia balik kata, ha, apa dah ni mana pak lagu dulu? Empat cakap amat sekolah mak mana lagu. Sekarang baru dah nampak aku boleh buat harapan nama. Ambil. Brother, disebabkan kau dihalau keluarlah kau kaya. Bata wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah tu penting. Brother, disebabkan mak kau halau kau lah kau kaya, brother. Kau tengok dia balik kau duduk kampung macam mana. Adik-beradik mengaji pandai tapi kerja dengan orang, gaji banyak mana? Sebab tu kita banyak makan rasuah. Dakwah cakap, manusia ceramah satu grup bagi persiapkan bagaimana orang kita cukup suka dengan rasuah. Rasuah tak cukup. Dia ni, dia berniaga catering dari Kuala Lumpur, contoh lagi tu. Dia berniaga jari, dia kaya, boleh beli Alphard, ada BMW, isteri dia pakai, apa nama tu, Morris, bukan apa nak kata, macam Morris Minor tu yang kecil tu. Bukan Morris Minor, apa nama? Alah, yang kecil tu lah, bini pakai gitu. Dia pakai Alphard the family, hak pembisnes pakai BMW dia. Asal belajar SPM pun bodoh. Bodoh budak tu. Lepas tu adik-adik, SPM bukan cerminan you nak jadi kaya. Ha? Kalau abang korang, kawan korang kerja pegawai tapi makan rasuah, you don't respect him lah. Ya. Yeah. Kata dekat dia, saudara ni, ni kisah ni, kawan saya yang cerita, pengalaman dia. Dia kata, saudara, bro, pasal mak hang halau hang balik dari Kedah lah. Hang diri macam ni. Kalau mak kok hang tak halau hang, agak-agak, ha, tengok kau nak menagih dadah rupa orang. Dan dia balik, saudara dia seorang dah mati dah. Dia pun tak tahu, kakak ke abang. Dan dia balik, ayah dia datang wheelchair. Cakap, ayah dia tanya, ayah. Gitu, dia buat apa dah. Kau tanggung dosa, brother. Tuan-tuan dengar berita pun ni tak? Seorang ayah meninggal dekat Segambut, dekat rumah apartmen. 4 tahun dalam rumah sampai tinggal tulang rangka. Anak baru cari selepas 4 tahun. Kita perasan tak? Ni. Ya karimal walidain. Yang semayang berbuih mulut sawan babi telefon. Sah salah hang tuan tak terima kalau buat kurang ajak mak ayah. Seulang balik. Kau semayanglah berbuih mulut kau sawan babi sekali keluar buih mulut ni. Dari kau tinted, lebam, tinted. Kalau GPA tahan tak lepas. Solat hang sah tapi tak dapat apa-apa. Sebab tu orang agama Hindu sanggup sujud cium tapak kaki mak dia. Kita bukan agama tu. Sampai perikat macam mana tuan? Nak beritahu, Nabi ni dia tak berkesungan. Orang Yahudi saja panggil Nabi makan ini buah orang anak tanam. Lada anak banyak akan makan. Dia bagi semua buah masam. Sahabat tengok, wah sedap ni. Lama sudah tak makan orange. Nabi makan seorang je. Sedap tuan. Sedap. Sedangkan masam nak mampus. Sahabat kata, nampak gayanya Muhammad Nabi kita ni buang tebiak lah. Betul kata awak, sehari dia beritahu makan juga. Ni dia makan seorang sajalah. Habis-habis balik-balik. Ya Rasulullah. Apakah hal ni? Awak buah seorang aja. Sahabat, buah orang tadi masam purik. Purik ni maknanya masam buruh lah. Masam purik. Habis tu, kau makan senyum je. Takkah aku nak memuka masam je dia? Kalau kita agak-agak, bini masak pelik ni. Eh, tak apa ni? Dah lah, politik. Masak ni, berapa? Kalau tak lagi yang mana? Kau nak keluar? Puam! Terucuk jam aku dah. Tuan-tuan, kita nama lah. Tak dapat suami dia suka ke?
Tengok kuat dia jawab. Dia tanya tak jawab. Nabi, isteri Nabi kata apa? Bila kami hidang makanan kat Nabi, Nabi suka Nabi makan. Nabi tak suka Nabi tinggalkan. Itu syaratnya Nabi tak suka makan. No comment. No Facebook. Faham tak faham? InsyaAllah dah pukul 9.10 dah. Surat ni kata pukul 9.20. Biasalah penganjur main bola kadang-kadang seri sampai 90 minit. So kita ada sepakkan penalti ataupun golden goal. Alhamdulillah cukup 10 minit dah dapat keputusan dah siapa menang dan kalah. InsyaAllah jadi tuan-tuan fikir mana patut ilmu dapat malam ini. Kalau tuan-tuan rasa sayang Allah, kena ikut Nabi. Tuhan bagi dua benda. Tuhan balik cinta kita dekat Nabi. Dan kedua, pasti Allah ampun dosa kita. Contents or ingredients of prophet kita punya kehidupan kita ialah ada tiga. Ingat Nabi, selawat, ikut Nabi, sunnah. Dan yang ketiga, hubun Nabi. Akanlah yang rasa cinta dekat Nabi hari. Okay? Faham tak faham tu? InsyaAllah jumpa lagi. Letih lah ni. Kan? Jadi nak balik tidur. Jadi insyaAllah besok ada kerja lain. Tuan-tuan bekerja, berdamailah dengan perselisihan. Berdamailah dengan kekhilafan. Dan dalam hidup kita, orang putih kata, be the best, but don't feel the best. Buat yang habis baik, tapi tolong jangan perasan yang kita ni baik sangat. Sebab iblis, dia perasan dia baiklah, dia lawan Allah. Sebab dia api Adam tanah. Sombong tu telah menyebabkan dia terkeluar daripada syurga Allah sampai bila-bila masa. Allah alam, jumpa lagi yang baik Allah. Dan lemah saya, kalau ada kalimah-kalimah dalam bicara pada malam ini terkena kepada mana-mana pihak, itu berkebetulan semata-mata. Tidak yang hidup, ada yang bahkan mati, siapa-siapa terasa pada muka. Itu je. Wallahu alam, aku luqawi hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.